Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Suryani Dewahati dan saya Selamat Fitriani. Di sini kita akan memberitakan tentang Candi Borobudur. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Kota Magelang, yaitu Candi Borobudur. Di Candi Borobudur sudah menerapkan sistem go digital, yaitu memesan tiket secara langsung dan secara online. Nah, bagaimana sih cara kita memesan tiket masuk ke Candi Borobudur? Mari kita simak liputannya. Hai guys, jalan-jalan kali ini kita akan ke Candi Borobudur nih. Untuk ke Candi Borobudur, jarak tempuhnya sekitar 41 km dari pusat kota Jogja, atau 1 jam jika lancar. Tiket ke Candi Borobudur ada pilihannya nih, mau naik ke candinya atau hanya di pelatarannya saja. Kalau hanya di pelatarannya saja, tiket masuk dewasa Rp50.000. Sedangkan yang mau naik ke atas candi, tiket dewasa Rp120.000. Ini harga domestik ya guys, tetapi untuk harga turis lebih mahal lagi ya guys. Kemarin kita sudah beli tiketnya online. Yuk kita simak cara pesannya. Pertama-tama kalian buka Instagramnya Borobudur Park. Selanjutnya kalian klik link yang ada di bio-nya. Kalian klik yang paling atas. Kalian pilih yang wisatawan domestik. Kalau mau di pelatarannya aja, pesan tiket masuk. Kalau mau naik candi, pesan tiket yang naik candi. Selanjutnya, kalian pilih tanggalnya. Setelah itu kalian pilih jamnya. Kita pilih yang 11.30. Setelah itu kita pilih ini. Klik beli tiket. Selanjutnya kalian isi email, nomor telepon, nama kalian, dan jenis kelamin. Terakhir, klik lanjutkan. Itu tadi cara pesan tiket online jika kalian mau ke Borobudur. Setelah sampai di Candi Borobudur, kita diarahkan untuk ke area D karena kita sudah pesan tiket melalui online, guys. Di sini petugasnya akan mengecek tiket kita. Selanjutnya kita scan tiket yang sudah kita beli di sini guys. Udah berhasil, terus langsung dipasangin wristband kayak gini guys. Karena sudah jam 11.30, jadi sudah jamnya kita masuk nih guys. Nanti di sini per 10 pengunjung didampingi dengan satu tour guide nih guys, yang akan membersamai kita. Nah ini guys tour guide-nya. Sepanjang jalan tour guide-nya menjelaskan sejarah Candi Borobudur-nya lo guys. Setelah beberapa saat kita berjalan, sampailah kita di pelataran Candi Borobudur nih guys. Nah, kalau tiket masuk yang Rp50.000, kalian hanya bisa sampai sini ya guys, sampai di pelataran ini. Itu petugas yang jaga pintu masuk guys. Nanti gelang yang ada barcode-nya tadi di scan saat kita mau masuk loh guys.
Setiap jadwal dibatasi hanya 150 orang nih yang bisa naik. Karena udah 90 menit, jadi udah waktunya turun ya guys. Turunnya lewat sini nih guys, beda saat kita masuk tadi ya guys. Linda Widya Ningkrum dan Novelita melaporkan.